Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan review Honda EFI, yaitu meter Honda EFI Dream. Meter Honda EFI Dream. Kita masuk meter Kawasaki KA150. Oke, nampak? Masuk meter Kawasaki KA150 ke dalam meter EFI Dream 220 km sejam. Okey, kita buat meter Dream ni, masuk meter Kawasaki KA150 tanpa membuang meter minyak. Sebab apa kita tak buang meter minyak? Sebab muat. Kalau masuk meter RSZ, dia tak muat. Dia besar sini kan. Dia tak muat meter minyak kena buang. Jadi ni kita tak payah buang. Jadi lebih privacy. Orang tak nampak sangat kan. Kalau macam meter RSZ ni, jelas kantoi mesin. Ni boleh senyap-senyap. Kalau motor kita boleh lari 200 km sejam, 18 ke atas, orang tak tahu. Sebab apa? Sebab meter kita duduk nyuruk kat dalam. Okay, macam meter RZ sebelum ni yang King Sediti review dekat luar. Yang ni dia duduk dalam. Okay. Untuk meter EFI Dream ni King Sediti buat sendiri untuk motor sprint test King Sediti. InsyaAllah akan datang. Doakan, minta doa sahabat-sahabat semua yang menonton video ni, doakan King Sediti dapat membuat sebuah jentera sprint test. Kita akan buat standard body. Mana spek body lah, dia ada cover set lah. Kita tak buat spek open, kita buat standard body. Okay, jadi King Sediti akan gunakan kepala ni untuk motor sprint test. Okay. Dah lama dah ni cover set ni. Meter ni pun kalau tak silap tahun 2015 ke 2016, macam tu King Sediti buat. Masa tu baru belajar lagi, memang minat modified motor ni. Jadi King Sediti buat lah. Dulu-dulu pun King Sediti belajar dengan orang buat benda macam ni. Belajar dengan abang-abang idola. Kita ni tak pandai sangat, jadi kita kena belajar lah kan. Jadi inilah hasil dia. Inilah hasil untuk meter sprint test untuk dipasang ke motor sprint test. InsyaAllah kita akan belajar dalam bidang sprint test pula. Sebelum ni highway aja kerja, kita main sprint test pula. InsyaAllah, minta doa-doa ya sahabat-sahabat semua yang menonton. King Sediti pun akan doakan sahabat-sahabat semua dimurahkan rezeki, sehat tubuh badan, dan termakbul hajat-hajat yang dipinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berjaya kehidupan di dunia dan di akhirat. Okey. Jangan lupa solat, subscribe, like, komen dan share jika video ini bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.